Oke sob, kita mau unboxing Paranus Salvadori. Salvadori Dorianus. Saya kedapatan paket dari Mas Marsono dari Yogyakarta. Ini via kereta api cepat, kip cepat. Oke, kita langsung saja, kita buka. Mudah-mudahan masih hidup. Kita buka langsung yuk. Bikinannya ini orang baru ini. Oke, mudah-mudahan barangnya sesuai ya. Katanya minus jari putus setengah. Putus jari satu jari putus. Oh. Mana? Pakai kalung beras. Ini Paranus Dorianus. Masih hidup guys. Yuk kita buka langsung. Katanya ini dari langsung dari alam. Langsung dari alam. Ini kayak jampi nih, enggak tahu galak atau enggak nih. Wis. Wah. Ini ya. Takut nih saya. Ini lumayan nih. Wis. Tarat. Wah, benar jam ini. Tapi enggak mangap. Kurus, kita lihat keluar jari-jarinya. Jadi mana enggak nih, ini depan. Wah, aman. Aku kaki belakang aman. Depan kita cek tepat aman. Oh, yang ini nih, ini guys minusnya. Nah, satu jari putus, selebihnya mulus. Ekor aman. Kita langsung ke air biar dia nggak stres, nggak terlalu stres.
Anus Durianus ukurannya kisaran 60 cm, kurang lebih 60 cm. Tadi langsung pup, stres dia. Ini jelas. Ini cucunya komodo, kayak salvadori, cuma salvadori lebih dominan. Terus guys, uncek. Doreanus biru, ciri khasnya adalah ekornya yang berwarna biru, termasuk golongan Indicus compact. Maaf kalau salah. Oke, sekian dulu unboxing Doreanus hari ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya di channel Imong Tasik Malaya, Tasik.